Razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2 Amartapura dilakukan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Satopspatnal Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Kalimantan Selatan. Tak hanya memeriksa seluruh blok dan ruang tahanan, petugas juga menggeledah warga binaan satu persatu. Razia ini digelar untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita puluhan barang terlarang berada di dalam lapas, seperti pisau cukur, alat masak, dan barang berbahan besi dan kaca. Saya cukup memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini sangat membantu sekali kami Lapas Perempuan Martapura dalam rangka pencegahan dini dan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Martapura. Mungkin untuk malam ini hasilnya seperti yang bisa teman-teman lihat, namun perlu kami sampaikan bahwa secara rutin kami telah melaksanakan sidak satu minggu sekali, sidak rutin dan sidak insidentil. Jadi insidentil juga sering. Rencananya razia sidak ini akan digelar rutin untuk menghindari beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.